oil pot. Tuh, ini oil pot. Tuh, sekarang kita buka dulu. Oil pot itu saringan minyak, guys. Untuk bu ibu yang doyan masak. Mana suaranya? Nah, ini tuh size-nya. Sumpah, ininya. Oh, kirim gue nggak ada. Ternyata di dalam sih itu, guys, pegangannya. Ntar dipasang ya ini murnya untuk pegangan tutupan si oil pot ini. Kita buka dulu. Nah, ini dipasang dulu, sayang. Sini. Itu mami bantu. Sini, mami pasangin. Enggak bisa anak-anak. Mami bantu. Nanti enggak bisa. Sini, sini. You're sweating. Relax. Take a deep breath. Oke, makanya kita pelan-pelan ya. Nah, ini kita pasang dulu di situ, guys. Nah, puter-puter-puter diputer. Nah, jadi ini tuh size-nya berapa ya? Lupa lagi, 1 liter deh kalau nggak salah, 1,1 liter kalau nggak salah ini tuh. Nah, nanti belinya di mana gue share di deskripsi ya. Ini tuh, jadi kalau kalian misalnya abis masak ayam nih misalnya pakai minyak baru, ayam ungkep, nah kan sayang tuh kalau sekali pakai langsung dibuang. Nah, bisa kalau pakai ini, jadi kayak bisa disaring. Sumpah ini nggak masuk-masuk, gimana caranya lagi? Bentar. Nah, ini baru. Nah, nih baru. Tada, sudah kencang. Ada muka kita, guys. Udah. Nah, mami pinjam saringannya. Nih, jadi dia caranya gini. Nah, nanti kalau habis masak minyaknya, yang kan kalau pakai ayam ungkep tuh suka ada rempah-rempahnya yang gosong tuh. Minyaknya dituang ke situ, set, kesaring deh kotorannya. Langsung ke sini yang minyak bersih masih bisa dipakai sekali lagi. Sayang kan kalau langsung dibuang. Ya 2-3 kali pakai lah baru dibuang minyaknya. Jadi gini deh, guys. Ini harganya. Nah, jadi di marketplace itu ada yang harganya 30 ribuan, ada yang 60 ribu. Nah, ini gue beli yang harganya 60 ribu. Karena kayaknya agak lebih tebel aja sih yang 60 ribu daripada yang 30 ribuan. Kayaknya sih ya. Ini worth sih, worth it lah untuk dibeli bu ibu. Oke. Langsung kita kasih Mbak Nur ya. Oke, kita cuci, kasih Mbak Nur. Oke, guys. Mau juga. Kayak mau juga. Iya, ini berisik banget sih. Lalala, bagus. Nah, jadi ntar kalau mau pakai tinggal dituang. Ini tuh ada kayak gitunya dikit gitu. Oh my god, itu ada muka. Tinggal dituang deh. Kayak gitulah bu ibu. Bye. Kai. Kai, mana mukanya? Bye. Bye.